Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ten Matando. Jadi sekarang kita udah bawa tajur, kita mau mancing. Di sini katanya ada daerah rawa di dalam hutan nih. Jadi biar nggak lama, kita langsung aja ya. Let's go. Yuk. Oke, teman-teman, jadi kami menemukan lokasi yang cukup bagus di sini, dekat sungai juga. Nanti kita bisa pasang tajur juga ya. Jadi kita mau pasang hamok dulu di sini. Oke, teman-teman, jadi kita sudah selesai pasangnya. Ini Bung Talis dan Bung Anes. Jadi kita bermalam di sini. Mau bikin atap dulu nanti ya. Ini lokasi mancingnya. Kita bagi tugas. Mereka tugas yang berat, saya yang ringan saja. Bagaimana bro? Pembagian tugasnya sangat adil. Kita masak air dulu ya. Ngopi. Enak kali. Link masuk. Ya
teman-teman, pondok kita sudah selesai ya. Sekarang kita siap-siap untuk pasang tabir dulu. Kita mau cari lauk buat makan nanti malam. Oke teman-teman, ini masang tajurnya sudah selesai. Jadi kita mau istirahat dulu ke pondok, mau nyari kayu bakar untuk nanti malam. Setelah itu kira-kira setengah jam ataupun satu jam baru kita lihat lagi nih. Kita cek pancingnya, oke? Semoga dapat ya. Halo teman-teman, kita masak nasi dulu sebelum kita lihat tajur tadi ya. Semoga dapat tajurnya. Teman-teman, sekarang nasi udah masak nih, jadi mau angkat tajur dulu ya. Udah malam juga. Takutnya nanti biasanya itu dimakan ini nih, labi-labi. Terlalu lama dapat sisa kepalanya biasanya itu. Jadi oke lah, kita mau lihat tajur dulu ya. Teju. Zong guys. Terlambat. Wih. Satu juga. Tembus. Mantap. Juga, bro. Dapat dua, dapat dua. Lumayan, lumayan. Makanlah kita berarti malam ini. Udah lauk lah kita. Mau ambil untuk itunya. Apa-apa. Nah, dingin dong. Pengen takut lah, takutnya gitu. Kamu pedut ini deh. Oh, bagus. Akan ngelok nanti. Dapat 2 kilo nih. Sip. Sip. Kita lanjut lagi. Ini yang tersisa. Astaga. Dimakan kura-kura kayaknya nih. Tinggal kepala aja lagi. Kita coba lihat yang ini teman-teman. Dapat lagi bro. Strike lagi satu. Guys, teman-teman, ini hasil kita malam ini. Dan satu tadi lepas ya. Jadi teman-teman, seperti biasa kita bagi tugas. Mereka yang kerja, saya yang video. Meskipun ini berat buat saya, tapi tidak apa-apa. Oke, bro. Jadi enak. Jadi ini ikan yang kita dapat tadi. Lumayan. 3. Itu guys. Kita potong, kita bersihkan dulu. Buat santap malam kita nih.
Jadi teman-teman, untungnya ini dapatnya yang besar, yang tidak dimakan tadi. Coba kalau yang besar nyari dimakan, udahlah, tidak makan kita lagi. Udah bagi-bagi sama kura-kura. Oke, sekarang kita tumis ikannya. Dan salam. Ini bumbu hitam suka gini ya. Seadanya. Sekarang kita tambahkan air sedikit untuk meresapkan bumbu-bumbunya. Sip. Mantap jiwa. Oke teman-teman, kita santap malam dulu. Malam. Kita makan malam dulu ya. Kameramen, makan dulu. Siap. Kita makan dulu, teman-teman. Halo guys, kenyang. Jadi ayo main ayunan dulu lah, istirahat dulu. Paling nanti sejam dua jam lagi lihat pancing lagi. Semoga aja lah kalau cuacanya tidak hujan, tidur lah nyenyak sampai subuh nanti. Ya, kalau dipikir-pikir enak juga kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak kesampaian, cuman pengen juga kayak gini, ya nonton video ini lah. Cukup. Semoga bisa mengobati rasa apa ya, rasa rindu, rasa ingin lah, ingin pengen kayak gini hutan ya, dan mata pun mulai ngantuk. Untungnya semalam nggak hujan, jadi ya memang sih cuaca dari semalam itu memang ini terang bulan juga, jadi nggak ada mendung, jadi memang mendukung lah sampai pagi. Kalau hujannya habis lah, basah semua ini. Nggak tidur kita. Ya terima kasih teman-teman, jangan lupa dukung channel kami, Oke teman-teman. Di hutan itu jangan pernah ninggalin sampah ya. Kalau enggak dibakar, bawa pulang, buang di tempat sampah. Sampai ketemu di video berikutnya.
kita berangkat.